Ada apaan? Emang gak sekolah? Iya mau bang, tapi kalau bisa naik baju Bang Juri deh. Oh yaudah kalau gitu, Bang Juri anterin. Ya. Kiki mau naik baju Bang Juri, tapi Kiki gak mau duduk di belakang. Oh gimana sih gak mau duduk di belakang? Kalau di depan kan supir. Si Kiki mau nyobain nyupir bajai bang. Gak bisa, bahaya. Udah bang, terima aja. Lumayan kan 20 ribu. Hitung-hitung, narik 4 kali. Biasanya kan dari sini ke sekolah cuma 5 ribu. Mau gak bang? Udah, terima aja. Kaki sama kepala Nisa. Oi. Tolong aja lo. Bantuin gue. Oi. Tadi Pak Oneng dari mana? Dari warungnya Haji Nasir. Hah? Gaya banget lu. Adeknya ayah yang tinggal di Bogor, itu kan lagi pergi umroh. Nah, dia nyerahin usahanya ke saya, Pak. Jangan lupa beliin gue oleh-oleh, tales kek ya. Saya kan pergi kerja, Pak. Masa disuruh beli oleh-oleh? Emang sih adeknya ayah itu memang tinggal di Bogor, tapi usahanya dekat sini. Emang lu kerja apaan, Cuk? Ya, sekarang saya jadi GM, Pok. GM? GM apaan sih? GM itu manajer, Pok. Waduh, berarti lu GR dong. GM, bukannya GR. Iya, gua kagak budek. Lu gak ngerti sih. Gua aja nih, Cup, yang manajer salon doang. Gue udah GR, apalagi lu yang GM. Lu pasti udah GR, iya kan? Lu GR. GM itu apaan sih, Cup? Wah, bisa telat nih. Duanya! Cup! Cup, GM apaan, Cup? Lagu mentang-mentang GM. Assalamualaikum. Neng, lu udah ngomong sama Haji Nasir? Beres, Mak. Ah, syukur deh, dia mau ngerti. Iya. Berasnya mana? Ntar kalau utang kita udah lunas. Nah, katanya dia udah ngerti. Iya, dia udah ngerti, Mak. Dia yang bisa ngerti kalau kita belum bisa bayar utang. Tapi yang dia kagak abis ngerti, kok kita masih berani-beraninya ngutang lagi sama dia? Sila, gimana? Ngerti? Oh, pokoknya sih bukan cuma ngerti. Malahan dia ngasih ini, Mak, tanpa dihitung utang. Nih. Kenapa dia kasih ubi? Kan gua kagak suka. Mana cuma sepotong lagi. Mana juga kasih. Lagian yang lain kayaknya udah pada laku, Mak. Gua masih lihat tadi di mejanya banyak. Kan yang dia goreng tadi pagi. Kalau ini kan ubi sisa kemarin, Mak. Gua ubi kemarin. Gimana, Mas? Ya 500 ribu aja deh. Yang bener aja, Mas. Timbang ngangkat bajai aja masa 500 ribu. Ya terserah Abang. Tapi jangan salahin saya, Abang. Mau belok ke kiri,
ini bannya belok ke kanan. Kok bisa begitu? As rodanya retak, Bang. Abang udah dudukin juga udah patah. Tuh, denger, Li. Ini gara-gara Ili nih. Bang Juli jadi kagak bisa nyetir bajai. Ya udah, kalau gitu biar Ili aja nyupirin bajainya. Zaman sekarang kayak gini, Mak, ya. Orang kagak ada yang mau bantuin. Sekarang nih namanya udah zaman-zaman edan. Semua udah berubah. Sekarang pokoknya udah berubah dah semuanya, aneh gue juga. Pak Lenang, gue aci spaghetti. Baru aja ngomongin Mbak Susi. Sini. Katanya semua orang sekarang udah berubah. Kayak Mbak Susi ya, Mak. Neng. Ntar ya, Neng ngurusin Bang Juri dulu ya. Iya deh, Pak Neng Neng. Nyenengin Mbak Yuli dulu, biar Eke temenin Bu Eti. Iya. Neng, bantuin gua angkat lemari. Abang masa mau disimpen, Neng? Jangan keras-keras. Ntar malu denger kalau kita nyimpen duit di belakang lemari. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Tahan di situ. Masih ada, Neng. Kita di situ sampai Mak agak tahu. Amplopnya ada, Neng. Duitnya nggak ada. Oh, Neng nggak make, Bang. Sumpah. Lain kali, kalau nyimpan duit, jangan nyusahin orang tua. Doang, kirain apaan? Ayo dimakan martabaknya, jangan diliatin aja. Enggak, gua nggak suka martabak. Lagian juga ntar nih sakit gigi gua jadi kumat. Udah, makan aja. Itu kan belum makan. Makan sih udah. Ngupi yang belon. Bilang aja minta dibikinin kopi. Sebentar ya, Eke bikinin. Pokoknya Bu Eti spaghetti harus ngerasain kopi tubruk buatan Eke ya. Kapur spaghetti. Assalamualaikum. Ram. Filmnya bagus ya, Mak? Ada Mbak Nurma Tralala. Bentar ya, Mbak. Aku lagi bikin kopi. Iya, Mbak. Bu, gula aja di mana? Aku udah cariin, gak ada. Lagian nyimpen gula kayak nyimpen emas aja. Sebel. Susik. Sus basik lu, cerewet amat sih gula. Di sana di dapur, lu cari sendiri. Segitu aja marah. Kan gak bicara makan ye ya. Siapa yang makan martabak? Tuh, buktinya tinggal sedikit. Makan baru datang, Mak. Iya, mana mungkin, Mbak Nur. Lagian juga, kok kelapanya ada di pipi? Enak. Emangnya lu gak punya duit buat tembus bajai gue? Ih, si abang. Buat beli beras aja kagak ada, apalagi buat tembus bajai. Kasian abang sih, ngomongin sembarangan. Gue yang lu salahin. Mah lu tuh yang pinjumannya tajam, kalau sama duit. Dan nyium bau domba. Ngaco nih, mana muat domba di bawah lemari. Itu perumpamaan. Kalau beneran juga mana ada sih herder pakai daster? Kalau gitu abang ngomong aja dia masih Ucup. Gue lagi serius, lebih canda. Ada sejarahnya.
si Ucup minjemin duit buat gue. Neng serius bang, maksudnya bukan minjem duit sama si Ucup, abang minta kerjaan sama dia. Nggak salah lo, udah edan kali lu ya. Abang, kata emak juga emang sekarang nih zamannya zaman edan. Si Ucup aja bisa jadi manajer GM. Tahu nggak artinya GM? Apa GM? Di, nggak tahu kan artinya? Ya tahu. Nggak tahu, ngaku aja kalau nggak tahu, nggak tahu. Penting. Bukan masalah penting, orang pengen tahu aja kejujuran abang. Nggak tahu kan, GM? Ngaku, nggak tahu kan, GM kan? Nggak tahu kan, GM? Bukannya nggak tahu, gue lupa. Apa nggak tahu? Nggak tahu, bilang nggak tahu. Nggak tahu, lupa. Nggak tahu. Apa? Apa? Iya, gue nggak tahu. Kan? Emang artinya apa? Artinya? Neng juga nggak tahu, tapi kan Neng jadi tahu kalau abang juga ternyata Oon, abang Oon, bang Oon. Ya ampun, bang Oon, ampun. Manajer GM. Iya bang, saya cuma dipercaya sama adiknya Aye selama dia lagi pergi umroh buat ngurus usahanya. Bang, ini tuh bukannya di warung oleh A, ini kantor. Kalau mau duduk di kursi. Bang juri, duduk yang benar. Ini bukan di bajai. Enggak boleh sih lo. Lupa lo ah. Satu hal lagi ya. Kalau di sini, jangan sekali-sekali manggil saya Ucup, tapi Bapak Yusuf dan pakai GM. Oh. Baik, Bapak Yusuf GM. Wah, lagu banget sih lo. Saya cuma menjalankan struktur perusahaan dan menjaga martabat saya di depan karyawan. Itu. Bagi karyawan itu nggak ada siapa-siapa. Bagian operasional kering, kemari. Iya bang. Lo kerja di sini? Iya bang, buat bayar kontrakan. Bang Juli ngapain di sini? Iya, gue juga ngumpulin ya, buat tembus bajaj. Bajaj gue masuk bengkel. Oke, saya rasa masa perkenalannya sudah cukup. Kalau nggak salah tadi Bapak Juli mau kerja di sini. Iya Cuk. Bapak Yusuf GM. GM-nya apa sih? Jadi maunya bang. Orang kalau paling panggil yang mungkin. Mbak Retno, gawat ini gue cuma satu. Teh buatannya mana? Ini teh buat Pak GM. Kalau Bang Said mau, pesan aja deh ke warung. Ambil temenin Mbak Retno yang tadi sama ya. Said, ngapain kamu sih? Kan tadi bos GM yang manggil. Itu tadi. Sekarang kamu balik isi air itu. Gitu. Tunggu sebentar di sini ya. Bapak juri, bisa menunggu di ruang tunggu? Ruang tunggu yang mana? Ruangan juga satu. Pojok dong, di pojok dong. Jenet lo, saya dengar katanya lulusan Semen. Benar Pak GM. Kok mau sih jualan teh di warung? Rapot Retno nilainya pas-pasan, banyak merahnya Pak GM. Ah,
Itu sih pasti karena gurunya sentimen sama Jeng Retno. Dan gimana kalau Jeng Retno kerja di sini bersama saya? Jok, kerjaan gua apaan? Gua dia duluan yang terima, kan gua yang datang duluan. Sekali lagi Bapak nyusup GM. Susah banget dibilangin itu. Jeng Retno, gimana kalau saya tarik Jeng Retno kerja di sini sebagai sekretaris pribadi merangkap kepala bagian keuangan? Wah, ngetik aja saya belum bisa Pak GM. Ngapa-apa, orang mesti ngetik aja belum ada kok. Kantor apa? Mesti ngetik aja nggak ada. Jok, lu mau kasih kerjaan gua nggak sih? Apa tuh Kak? Abang mau gak kerja sebagai kepala bagian basah? Ya mau Cuk. Dasar lokoh. Katanya gue mau dijadiin kepala bagian operasional yang basah. Kalau jadi gini salam. Jeng Retno? Iya Pak GM. Catat semua omongan saya. Baik Pak GM. Jadi sesuai dengan pengalaman dan masa kerja, setelah saya melihat dan menimbang, untuk meningkatkan kinerja dan mutu kerja daya manusia serta setelah diputuskan oleh pimpinan dan wakilnya. Wakilnya siapa, Cuk? Saya, Bang. Kan baru dilantik tadi. Iya. Makanya kami telah memutuskan karyawan Said bin Yasir dengan nomor induk 001 dan karyawan Ahmad Bajuri dengan nomor induk 003. 002-nya siapa? Saya, Bang. Mengingat pentingnya kita menghadapi di era globalisasi ini, maka saya meningkatkan ekspor real, kemudian efisiensi kerja dan probabilitas Pak GM. Probabilitas Pak GM. Yes, Ed, diam kamu. Agar kita bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Maka dengan ini pimpinan memutuskan Said bin Yasir bertanggung jawab atas pencucian dan pengeringan segala macam jenis kendaraan roda 2 dengan daya gerak mesin. Apaan tuh Cuk? Motor sama sepeda, tolong. Kalau sepeda ada PGR? Ya Said juga. Kok semuanya diserahin ke aneh Pak? Bang Juri ngapain? Truk dan kontainer. Assalamualaikum. Gimana Neng? Windurnya gak ada Mak. Gak mungkin. Gua kan lihat si Anto baru pulang narik. Pasti dia bawa duit. Orang-orang ke sono rumahnya dikunci. Wah, kurang aja si Indun. Udah berani dia ya sama gue. Lah, emang kok marah? Emang kenapa sih, Mak? Jelas gue marah dong. Caranya ini yang gue gak suka. Masa lu mau minjem duit di kuncin pintu? Mak, kenapa emak nyuruh Oneng minjem duit waktu poin ada di rumah? Lu pinjem aja, Gi, sama si Mina. Ih, Ma, orang Pomina juga katanya lagi cari pinjaman duit buat bayaran sekolah Sahili. Apa kita pinjam aja dulu ya? Kakak bilang dari tadi. Yaudah, ntar Oneng bilang sama Pomina, kalau dia udah dapet pinjaman, kita pakai dulu, gitu ya. Oh, pantes. Bu Etis pagi tidak tadi, mukanya dilipet terus. Rupanya lagi gak punya duta ya? Kasihan dulu aja. Ngomong sama Eke.
Emangnya Mbak Susi punya duit apa? Ya enggak sih, tapi kan Eka punya cara yang jitu buat dapatin uang lebih cepat lagi. Ayo cepetan ajakin sana yang sana. Aduh, ya. Udah lapar nih. Ya. Aduh. Ah, mantap. Pesanan saya dibeliin kan? Ya, pasti dibeliin Pak GM. Bagus. Waktunya makan siang kan, Bos? Ngapain kalian kemarin? Ya mau makan. Tapi makannya udah dibeliin. Ini, Bang. Ini perlu. Lupa dulu ya. Sudah. Ini cuma minta aku doang sih. Pak Bajuri, kita perlu mengecantkan ikat pinggang supaya perut kita tidak buncit seperti Pak Bajuri. Ini buat siapa ya? Ini punya Pak GM, ini punya saya, Bang. Kok ini pacaran dengan sama ayam, kita berdua kagak? Pak GM. Kalau bos, kerja itu pakai ginian. Jadi perlu makan makanan yang bergizi. Kalau lu kan kerjanya cuma pakai tenaga doang, nggak pakai beginian. Pakai tahu uang udah cukup. Mau protes, protes, protes. Pelan-pelan dong jalannya. Iya. Bang, sabunnya habis nih bang. Ya lu minta sama apa bos? Bos Yusuf, GM. Gile maunya. Ada sabun bang. Sejak jadi bos di sini si Ucup, laganya selanjut. Belak itu anak. Laganya kayak orang terkaya di dunia. Kayak Onassis. Kalau gitu bang, kita panggil dia Yusuf bin Onassis bang. Jangan bin Onassis. Bin Sosis. Isi. Baru gak? Kucu mana? Abang mau ngapain? Saya ada perlu. Udah bikin janji belum bang? Janji apaan? Ya janji ketemu Pak GM. Kata Pak GM kalau mau ketemu Pak GM harus bikin janji dulu. Kita kan gak ambil jadwal Pak GM. Oh ya bang, keperluannya penting gak? Iya penting mbak. Sesuai dengan jadwal yang ada, Pak GM tidak bisa diganggu sampai minggu depan bang. Minggu depan? Minggu depan, jam. Gimana sih mbak? Saya cuma perlu sabun buat nyuci. Masa mesti menunggu sampai minggu depan? Oh, kalau begitu, apa bapak bisa kembali lagi besok pagi? Ya, Seret. Masya Allah. Ya! Ini jam istirahatnya Pak GM. Pak GM perlu dipijit, bang. Mijit? Eh, Cuk, gue sama si Said lagi capek-capekan. Lu enak-enakan mijit. Iya, bang. Semenjak jadi eksekutif muda, saya stres banget, bang. Mbak Susi,
Kenapa? Cepetan dong. Iya, sakit. Gimana sih, lama banget. Aku tak mau. Mau. Aku tak mau. 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 Aku tak mau. Aku tak mau. Jangan. Seribu. Mau. Kasih ya, Bu ya. Iya. Kasih, Bu. Iya. Dasar bocah beranak mangga besar di kantornya sendiri di micit. Wah, jangan bercanda Bang Julia. Bener ya. Yang micit siapa Bang? Ya sekretarisnya Retno. Dasar manjul, pegangin Bang. Jangan, lu juga pegangin Bang. Lu jangan emosi. Siapa yang memukul? Nggak mau dipijit juga kok Bang. Dasar arah mangga besar lu. Udah bertingkah tuh anak. Bah, kalau emang dasarnya udah susah, baru enakan dikit aja udah jadi sombong. Nit, sekali lagi dia bertingkah laku aneh, gue sesepin. Anak-anak juga udah gatel mau ngasih pacaran, Bang. Aduh. Enak. Terus, nih mobil gak bakalan bersih kalau cuma dipelototin doang. Ini lagi yang buncit. Ngecedok aja. Tuh perut tambah gede ntar. Cuci. Jok, gue kemarin habis ngasa golok nih. Nanti, nanti gak nyangka kalau kerja kayak bagus ini berat juga ya. Ya. Cuma begini deh, Pak Neng Nong ngasih action. Makanya kayak belajar salah sama Pak Neng Nong. Biar nasib kita bisa begini. Oh, nih. Baik, Pak Neng pakai baju kecil. Gili. Jadi malu. Ya, gimana nih? Namanya juga mencari duit. Habisnya, bajai Bang Juri kan rusak. Terus, sama Pak Neng lagi lepas. Ya, takut dia nyari duitnya begini. Kamu harus ngomong sama bapak lagi. Buat perbuatan lu, bajunya pemburi, susah. Kasian kan? Ini juga bikin mengalami bapak pemburi. Tapi sebelumnya, dia ada bapaknya. Tahan! Lu tau gak, cewek cewek aku itu ada di sana. Tau kan? Aku tau. Sudah sana, dadah lu! Kurang ajar! Ya, emang begini, Pak, di depan Eka, penuh dengan hinaan dan orang lain. Mas, itu senang aja kelihatannya. Jadi, mau gimana lagi, Pak Dengdong? Kalau Eka bawa sedih, ya, kita boleh tunjuk, Pak Dengdong. Iya, Wan. Ngapain lu kemarin? Ini anak bikin deket ancol. Hah? Iya, tapi lu kan ngapain kemarin? Enggak, mau ngasih ini. Buat apa nih? Saya kan malu ke ancol dipakai bajai kotor. Matanya di sini. Yaudah, ntar sama si Said. Jangan, situ aja. Balik-balik kenapa sih ini si bajai saya? Gua jotos lo. Marah-marah. Ntar kalau berat tingginya naik, cepet stroke gimana? Ya udah nih urusannya si Said. Ya.
Bincang, Bang! Bincang? Bincang yang belakang cakep tuh, Bang! Bincang cakep? Bincang cakep! Udah kita dong! Abang! Aneng! Bang Juri! Awas, Bang! Ayo berangkat! Bu, nggak jadi pergi deh. Kenapa? Katanya mau lihat singa laut. Nggak jadi pergi, Pak. Soalnya udah lihat singa laut. Itu singa lautnya. Lu udah denger kan? Ceritanya gini gue. Sekarang gue minta duit harian gue. Sekalian aneh juga, Bang. Duit harian aneh. Biar Mpok Neng gak ngamen lagi. Jangan Retno, uang kas kita hari ini ada berapa ya? Bentar Pak GM. Kasih ya. Kosong Pak GM. Gimana bisa kosong sih? Kan kalian dapat pelanggan banyak. Itu cuma makan tahu doang seharian. Itu jangan belaga gila deh, Cuk. Gimana sih? Bapak, Bapak cash flow kita lagi sulit. Bapak Yusuf, bukan cuma cash flow aja yang sulit. Kalau lu gak kasih duit harian gue, nafas lu juga akan sulit. Emang berapa sih laporannya? Ya, pemasukan 100 ribu, pengeluaran 100 ribu. Bang, jadi gak ada sisanya. Bang, betul kalau begitu. Itu namanya impas. Gimana sih lo? Di situ ada duit gue juga. Bukan semuanya hanya si Ucup. Berarti kita rugi. Iya. Mami, duit bagian pencuri, Mami. Gak ada kok. Memang ini belanja apa aja sih, Cuk? Sabun cuci 10 ribu. Makan 50 ribu. Balsem 10 ribu. Nah, itu ada sisanya 30 ribu. Ya, sesuai dengan perintah Pak GM, uang 30 ribu itu buat saya, Bang. Yes. Kok buat situ? Ya, kalau bukan buat saya yang mau bayar pijitan saya, siapa? Ntar aja deh, Bang. Mau ditanggung nih, enak. Kayaknya udah cukup, Bit. Gak bisa laman dikit, Bang. Ngaco lo. Ayo, Bang. Ayo deh.